Terkadang kesendirianlah yang membuatmu makin kuat. Kuat menjalani hidup. Hidup sendiri tentu berat, namun dari kesendirian banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Rasanya kesendirian itu tidak menyenangkan, tapi kalau kamu tahu bagaimana memanfaatkannya, kamu akan jauh lebih peka. Kesendirian mengajarkan kemandirian, fighting untuk hidup. Karena hidup harus bergerak. Hidup bukan seperti benda mati yang mengikuti arus air. Kesendirian mengajarkanku bahwa hidup di dunia ini tidak hanya bergantung pada orang lain, harus mandiri. Kesendirian mungkin bisa memberimu kekuatan untuk menjalani hidup. Tapi untuk menjadi seseorang yang kuat, memang kita tidak bisa sendirian. Kesendirian mengajarkan ketenangan dan konsentrasi, menatap dan menata hidup. Belajarlah dari kesendirian dan syukurilah kebersamaan. Hidup tak sekecil pikiran kita. Memang manusia makhluk sosial, tak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi terkadang kesendirian itu diperlukan, perlu untuk menyendiri. Terkadang aku merasa lelah untuk menjalani hidup dengan kesendirian. Namun, menjalani hidup sendiri dalam beraktivitas, menikmati, menyukuri apa yang ada dalam kesendirian tanpa orang-orang terdekat, aku bisa merasakan bahwasanya aku makin kuat. Terkadang kesendirian membuatku lebih tahu makna hidup. Di situ tidak ada pertengkaran, tidak ada kebohongan, juga tidak ada aturan dan keterpaksaan. Kesendirian tidaklah selalu terlihat buruk. Setidaknya ia telah mengajarkan baiknya hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk kujalani hidup dalam kesendirian. Kesendirian dan kepedihan di dalam hidup itu merupakan suatu kelebihan yang akan membuatmu bahagia. Jangan pernah kembali lagi saat kau sudah jauh pergi, karena hati ini sudah nyaman bersama kesendirian ini.